ini 1 kilo isinya 7 ya. Ini 1 kilo. Oke. 1 kilo isinya 7 ya, nampak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Jumpa lagi dengan aku, Yayang Iwadika, di channel YouTube ini. Oke, dalam kesempatan kali ini aku akan panen lele ya. Dalam budik damberku selama ini ya. Oke, dalam budik damber yang aku tekuni selama ini, kali ini kita akan panen lele. Nah, karena ada permintaan ya dari rumah makan, memang gak banyak sih 2 kilo. Kita lihat aja, paling 1 ember aja yang kita bongkar ya, yang kita kuras. Ya, oke. Ikuti terus ya video ini. Jangan lupa bagi kalian yang belum klik subscribe, klik dulu. Oke, langsung like. Apabila ada saran, kritik, langsung aja di kolom komentar. Oke, kita ikuti terus ya videonya. Jadi peralatan yang kita perlukan adalah ini, kita ember. Oke, lalu kita membutuhkan jaring, selang ya, selang untuk nguras. Satu lagi tang, kita perlu tang untuk membuka kawat penutup kolam embernya. Langsung aja kita ke yang akan kita panen, yaitu ini ya, kolam yang ini yang akan kita panen ya. Oke, kita buka dulu penutupnya dengan ini tang. Oke. Oke, airnya sudah terkuras ya. Oke, kita tunggu ya. Oke, airnya sudah kering ya, sudah bisa kita ambil lilinnya ya. Oke. Ada dua ya, ada dua. Dua. Oke, udah besar-besar ya. Dua. Dua. Tengok besar-besar kali. Tiga. Total semuanya kemarin tuh 22 ekor. 26 ekor ya. Mati 3, seharusnya sisanya 23 ya. Baik. Sebesar sekali ya. Oke. Ini kalau nggak salah isinya cuman kemarin tuh 18 ekor.
Berarti ini hilang tiga ya. Hilang tiga. Hilang tiga. Dia karena lele ini bersifat kanibal ya. Jadi hilang tiga mungkin dimakan. Tiga lagi memang mati kemarin untuk mengambang ya. Oke. Ini akan kita timbang dulu berapa ya beratnya. Karena ada yang mau order tuh 2 kilo gitu. Oke ya, kita timbang dulu ya. Yang ini 1 kilo isinya 7 ya. Oke. 1 kilo isinya 7 ya nampak ya. Aduh.